Oke, perkenalkan nama saya Reba Kribowo. Di sini juga ada rekan kerja saya, Lalu Irgan. Ada Anissa Tiara. Ada Anissa Ramayanti. Ada Cynthia. Ada Fauzan. Dan ada Maipa. Maipa. Di sini kita masak ayam betutu. Jadi ayam betutu ini salah satu makanan yang sering dimakan sama orang Bali. Jadi bisa dibilang ciri khas dari Bali. Di sini untuk pembuatannya juga kita lumayan lama, maka dari itu sejak kemarin malam juga sudah mulai dikukus dan diungkep. Nah, tadi juga kita udah bikin video buat pembakarannya dan bikin sambal matanya. Mantap. Oke, sekian. Kenalkan nama saya Gatranya dari kelas 11 IPS 2. Ini saya bikin pepes sahur dan isinya tuh dia ada cabai rawit. Jelasin ya kamu. Kenalkan, saya Irmat Wasana. Saya di sini ingin menjelaskan isi dari pepes tahu ini. Dan di sini ada tahu yang dicampurkan oleh bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, dan lada. Dan ada kemangi juga. Lalu disatuin semuanya, terus diaduk. Habis itu kita masukkan ke dalam daun pisang ini. Dan habis itu setelah kukus, setelah 15 menit. Udah. Saya dari kelompok 1. Ini makanannya. Jadinya kayak ini khas yang biasa dimakan oleh warga Jepang gitu. Ini tapi kalau saya di variasiin lagi. Jadinya kayak nasi terus di dicampur sama rumput laut. Nah, biasanya isinya ayam fillet gitu, ayam fillet bumbu, tapi saya ganti dengan sosis dan bakso. Habis itu saya kepel-kepel. Oh, udah ini aja.